Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video saya kali ini akan memberikan satu tip ya, cara memberikan tulang sotong kepada burung ya. Jadi memberikan tulang sotong kepada burung itu sebenarnya banyak sekali caranya, dan orang juga berbeda-beda dengan cara masing-masing. Tapi di sini saya akan memberikan satu cara yang menurut saya paling efektif ya, karena cara ini memang selalu saya pakai dan tulang sotong tidak banyak terbuang secara sia-sia ya. Jadi di sini teman-teman hanya perlu mempersiapkan tulang sotong itu sendiri, terus sendok makan. Dan yang ketiga adalah kroto ya, atau kalau tidak ada kroto teman-teman bisa memakai ulat kandang. Tulang sotong ini hanya kita manfaatkan dalamnya saja ya, karena bagian kulit luar itu keras, jadi kita hanya mengambil bagian dalamnya saja. Bagian dalam ini seperti kapur itu ya teman-teman, kalau kita gerus itu mudah hancur ya. Kita memberikannya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, sekedarnya saja ya, atau secukupnya saja. Jadi caranya seperti pada video ini ya teman-teman, cukup melihat video ini pasti langsung bisa ya, karena caranya ini mudah sekali ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, gampang sekali ya cara memberikannya. Selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.